Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Neng Diayu Official. Oke guys, pada video kali ini aku mau bikin budgeting pada bulan Oktober. Maaf ya kalau sebelumnya aku telat lagi untuk penguploadannya, karena ya baru sempat gitu untuk membuat kontennya. Oke, jadi langsung aja. Ini aku siapin untuk perlengkapan budgeting aku pada bulan Oktober ini, itu buku budgetingnya. Kemudian langsung kita akan mulai membuat tabel budgetingnya. Nah, tabel budgeting ini memudahkan kita untuk mengatur keuangan kita dan mengetahui di mana saja sih pengeluaran-pengeluaran kita, apa aja yang kita perlukan. Nah, tujuannya agar kita tidak boros dan tahu pengeluaran kita tuh buat apa aja gitu. Oke, langsung aja yuk kita buat. Pertama aku tulis judulnya dulu, budgeting bulan Oktober. Oke, kita lanjut ya. Oke, judulnya budgeting Oktober 2023. Nah, yang pertama aku tulis dulu untuk income-nya berapa. Alhamdulillah pada bulan kemarin itu income-nya mencapai Rp3.644.000. Ini alhamdulillah hasil dari aku print kursus dan juga hasil dari ngajar di sekolah, dan ada beberapa bisnis kecil lainnya yang pernah aku jelasin ya di video sebelumnya. Alhamdulillah, walaupun sedikit tetap bersyukur ya guys. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya. Oke, kemudian di sini ada aku buat saving challenge, jadi untuk tabungan aku nanti. Nah, sebelumnya aku buat pengeluarannya dulu, dan ternyata sisa dari itu adalah 262 ribuan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita buat tabel dari budgetingnya. Yang pertama ada nomor, ada pengeluaran, budget, kemudian ada Excel, dan ada balance. Dan aku langsung kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas banget ya guys, pengeluaran aku hari pada bulan ini tuh 12 ya. Oke, aku kasih garis dulu biar rapi. Maaf ya, agak kurang rapi tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut kita isi pengeluarannya. Yaitu yang pertama aku ada pengeluaran WiFi seperti biasa, yaitu sebesar 130 aku budgetin. Kemudian ada listrik,
aku budgetin sekitar 250.000. Dan untuk skincare ini aku budgetin 268.000, karena aku harus beli sunscreen udah habis dan ada berapa body care lainnya yang harus aku beli. Kemudian bensin aku budgetin 50.000 aja. Kemudian buat modal usahaku, ini modal usaha ini untuk beli kertas, tinta ya. Kalau aku kan usaha percetakan gitu ya, jadi harus beli itu. Dan ada buat lainnya seperti jajan-jajanan. Nah itu aku juga usaha itu ya guys, di rumah. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya, itu ada unboxing dan merapikan jualan jajanan di rumah. Oke, lanjut untuk ortu itu 1 jutaan. Nah ini aku budgetin untuk mau ngasih hadiah ya, walaupun segini tapi alhamdulillah gitu kan. Kemudian family aku budgetin 450.000. sedekah aku budgetin 317.000. dan jajan aku budgetin 100.000. reward aku budgetin 217.000. dan healthy untuk kesehatan aku budgetin 50.000. serta kalau misalnya ada dana darurat aku ngambil dari sini, aku budgetin 50.000 aja. Oke, jadi ini bentuk dari budgeting aku pada bulan Oktober ini yang sekiranya aku perlukan gitu ya. Dan alhamdulillah masih ada sisa untuk menabung, walaupun sedikit tetap menabung ya guys. Oke, dan actual balance-nya ini untuk evaluasi nanti apa benar pengeluarannya sesuai dengan budgetnya, dan balance-nya itu untuk apakah masih berlebih atau masih kurang gitu budgetnya. Jadi bisa kita evaluasi di akhir pada bulan Oktober nanti. Oke, ditunggu juga ya video selengkapnya nanti di channel Nenggayu Official. Oke, sekarang kita bakal masukin uangnya ke dalam map pintarku. Oke. Thank you.
hasil percetakan jadi banyaknya ribuan ya guys. Gak apa-apa ya, maklumin. Dan ini udah aku hitung juga kemarin, itu pas 500-an. Ini tambah ini 500 lagi, jadi 1 juta untuk yang motivasi kalian agar bisa tahu biar tidak boros dan tahu di mana aja pengeluaran kita. Oke, sekian untuk video kali ini. Dadah.